Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andis Dandoko, kita Pop Driving dengan Erwika. Melanjutkan perjalanan mudik ke Madiun. Ini part yang ketiga. Oke, langsung kopling gigi satu. Sen kanan, jalan. Wah, belakang ada masih banyak mobil. Kita masuk sekarang. Panjang ini macetnya. Oh, ternyata guys, baru aja buat video sudah macet. Sini macetnya kayaknya lama. Ini kuning, hijau, kuning lagi, hijau, kuning. Wah, hijau kuning parah ini. Jalan Demak Purwodadi merah semua. Nanti kita mudah-mudahan ini sudah menghijau ini, yang saat ini masih merah. Nah, ini baru lancar sampai sini, baru lancar jaya. Bentar lagi guys, nanti sampai lingkar simpang 5 Purwodadi kita sudah lancar ini. Sementara ini ya kita masih bersabar dulu ya. Kalian kalau nggak tahu jalan ya enak sekarang sudah ada Google Map, sudah ada Waze itu. Itu alhamdulillah bisa membantu kalian, ya membantu saya termasuknya ya, untuk mengetahui rute perjalanan, walaupun kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan jalannya, tapi setidaknya sudah membantu lah. Nah, ini ada indikatornya juga di sini. Di kalian merah ini nggak kelihatan ya, nggak apa-apa lah. Jalan gigi satu, kalau lebih kencang gigi dua biar agak kencang, maksudnya merayapnya. Oke, kita gas dulu aja karena ini enggak merayap, ini sudah jalan. Ini kalau merayap nanti bisa pakai gigi satu dua. Ah, berhenti lagi guys. Kita rem. Nah, ini merayap, ini kita gunakan gigi dua sama rem gigi dua ini guys. Desa Tempuran Jatilor, gas lagi. Rem, gas lagi. Ini perbaikan jalan di sini. Nih. Oke. Alhamdulillah ini sudah mulai jalan ya. Tidak sampai macet. Kuning ini berarti padat. Artinya kalian yang baca Google Map enak ya, kalau naik mobil enak. Kita pasang di sini, kita tinggal melihat jalannya. Nah, bisa kita cas juga di sini. Jadi enak. Walaupun tidak tahu jalan sama sekali, saya itu tidak tahu jalan sama sekali. Tidak hafal, walaupun sering ke Kudus, ke rumah mertua, tapi tidak hafal jalan. Makanya ini, nah, indikatornya ada, kalau macet ada.
kalau lancar juga ada, enak lah menurut saya. Oke, gigi 3 sen kanan jalan, udah mulai lancar ini, tapi masih kuning ini ya, termasuk jalan sini masih padat, itu berdasarkan Google masih padat ini penilaiannya Google, kendaraannya masih ramai. Kalau udah hijau berarti ya lancar sekali. Berarti kayak gini masih dianggap kuning ya. Tadi agak disebut kalau Grobogan ini ternyata sudah masuk Grobogan ini guys, baru tahu saya kalau ini Grobogan. Pelan-pelan saja, indah gigi 2 jalan lagi. Mana guys AA itu? Tolong dong komen yang tahu. Ya tetap tancap gas itu. Enggak peduli jalan ramai gitu. Lagi ya depan sana. Udah gigi 2.
rem. Oh ini, walah perbaikan jalannya di sini ya. Baru tahu saya. Kita pakai gigi 2 aja ya. Kita gigi 2, oh masih terlalu kenceng. Gigi 1, kita lepaskan kopling pelan-pelan. Nah, jalan merayap. Wah, kurang, tambah gas lah, kurang sedikit. Kita tinggal nambah gas sedikit-sedikit ya. Gigi 1 aja gini. Udah, tambah gas sedikit-sedikit. Jangan gunakan kopling. Kalau kita gunakan kopling di saat merayap kayak gini, ya koplingnya cepat habis, kampasnya cepat habis guys. Nah, itu adalah salah satu trik mengemudi menggunakan mobil manual. Kita minimalisir penggunaan kopling. Jadi seperlunya saja kopling itu. Nah, itu salah satu trik lah. Ini gigi berapa ini? 1 ini guys. Nah, gigi 1 ya, merayap kayak gini. Gas, rem, gitu aja. Wuih, 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 goyang-goyang guys. Gas rem gitu aja kalau merayap kayak gini. Ini sudah mulai kenceng ini, pindah gigi 2. Ini gigi 2 karena sudah mulai jalannya mulai sedikit kenceng, merayap agak kenceng, berarti pakai gigi 2. Nah, tangannya gini aja, tangan orang sombong ini. Gini ya, hey, tangan sultan ini. Kalau pelanan bisa lurus sendiri setirnya. Dah, ini sudah nyetir sendiri. Autopilot. Nah, ini R3 autopilot. Nah, kok miring. Nah, arahkan sedikit ke kanan. Kanan lagi, kiri. Nah, nice. Saya punya R3 autopilot, guys. Bisa nyetir sendiri. Oke. Teruskan lagi. Rem. Gas lagi. Rem gas aja. Gigi 2 santai. Ini sampai berhenti, ini sampai turun ini bapaknya. Capekan. Maksudnya. Wah, macet lagi.
masih macet lagi kita, guys. Kita dihadapkan dengan beberapa kemacetan yang untuk belajar kalian macet ya. Nah, kalau macetnya sampai berhenti gini, tengahkan, netral, dan rem, selesai. Kita istirahat, kita review goggle-nya. Goggle-nya menunjukkan kuning. Seharusnya kalau macet berhenti, kalau menurut saya merah aja ya, kalau berhenti kayak gini. Atau mungkin satu jalur yang macet, jalur satunya lancar, makanya kuning. Bisa jadi seperti itu. Wah, di belakang saya ada banyak sekali kendaraan ya, karena yang namanya macet. Ini masih panjang jadi, ya nggak terlalu panjang. Alhamdulillah nanti kita sudah lancar ya. Cukup satu kali lagi ini. Setelah itu mas, ya ada sedikit-sedikit kuning-kuning sedikit. Kuning-kuning yang standar, setelah itu lancar, tidak terlalu banyak macet kayak gini. Nah, sudah lancar ini. Pusatkan lagi. Mak sedikit, nggak terlalu panjang sih ini. Kalau di berdasarkan di Google ini, sedang ini. Terus setelah itu sudah mulai lancar, cuma ada sedikit-sedikit kuningnya. Mudah-mudahan saya sampai sana kuning-kuning itu sudah semuanya sudah selesai, sudah habis lah. Sehingga video kita juga tidak hanya melulu di kemacetan saja. Memorinya terbatas, guys. Oh, udah jalan ini. Oke. Jalan. Loh, berhenti lagi. Baru jalan sebentar. Saya kira udah jalan. Ah, rem lagi. Dan rem lagi. Supaya kakinya enggak capek ketika berhenti macetnya, ya kita hand rem aja. Ini mobil manual loh ya. Kita hand rem santai, lepaskan kayak gini. Kalau kalian fokus di kopling terus atau di rem kakinya, ya pegel kalian. Perjalanan jauh loh, guys. Kalau perjalanan dekat, maksudnya perjalanan jarak pendek, enggak apa-apa. Kalau perjalanan saya seperti saya nanti sekitar 5 jam lebih karena macet ini. Kalau tidak macet mungkin tadi nggak sampai 5 jam. Ya 5 jam lah. Nanti bisa sampai lebih 5 jam. Tadi berangkat jam setengah 10. Ini sudah jam 12. Sudah siang ini. Sudah 2 jam setengah berapa? 11 ke 12 1 11 ke 10. Jadi berangkatnya setengah 11 kayaknya. Lupa saya, jam berapa lu berangkatnya. Nanti saya lihat dulu. Kayaknya setengah 11 lah. Berarti ini sudah 1 jam setengah. Masih sampai gerobokan. Sudah 1 jam setengah. Alhamdulillah sudah jalan. Oke, lepaskan kopling. Gas. Gigi 2. Oke, biarkan merayap gigi 2 kayak gini. Ya. Biarkan, enggak usah dipencet koplingnya. Kalau kurang gas kita tambahin gas itu aja. Kita tambahin gasnya ini. Tambahkan gas. Oke. Matur suwun, Bang. Sami-sami. Rem. Nah. Kita gigi 2 dulu aja. Kalau mesinnya sudah ndet gitu ya,
kita pindah gigi satu, kopling ya, di kopling pindah gigi satu. Nah ini ada lain gigi satu, gas lagi. Nah kita merayap dengan gigi satu, biarkan jalan, tambahi gas aja, tambahi gas, gas rem aja ya, nggak usah pegang kopling. Ini cara merayap kayak gini pakai mobil manual yang efisien tanpa menghabiskan kampas kopling. Udah gak kenceng ini gigi dua kalau gitu. Nah cuma perpindahan gigi aja kopling itu fungsinya, jadi awet koplingnya. Belakang gas. Oh lama ya, sebentar lagi sudah habis ini kuningnya, sebentar lagi sudah hijau ini Google Map-nya. Mudah-mudahan lebih lancar lagi daripada ini. Truk-truk ini, bos truk. Wah, kok merah ini depan ini? Ada apa ya? Macet apa lagi ini? Oh, macet lampu merah ternyata. Seharusnya belok, oh bundaran, di bundaran saya belok kanan. Oke, jalan. Gerobokan itu, selamat datang bang, itu gerobokan bersemi. Nah, gerobokan bersemi guys, depan sana. Nah, ini gerobokan bersemi. Gerobokan, terus gerobokan itu gandengannya Purwodadi guys.
sudah masuk lingkarannya, jalur lingkar. Kita kelilingi dulu ke arah sana ya, ke arah kanan berarti ini, ke arah kanan guys. Berdasarkan Google Map kita ambil lajur kanan. Ini gerobokan taman, ngelecok gerobokan, gerobokan bersemi. Ini sudah hijau ya, seolah lancar lah. Tapi ya termasuk masih agak ramai lah, tapi tidak sampai macet. Kuningnya juga di sini. Woi. Cek guys depan. Nolkan. Pindah gigi dua lagi. Jalan pelan-pelan. Gigi satu. Pasangkan kopling pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Pasangkan kopling. Tarim. Wah, macet. Nolkan. Makan aja, udahlah, capek. Kalau dipencet terus pedalnya. Nah, ini baru kita pindah lagi satu jalan. Rem sama lepas kopling. Ini gigi satu merayap ya ini. Merayap pakai gigi satu, kita tambahin gas. Sedikit-sedikit ya. Rem, barik trans. Di sini ada barik trans. Bisnya ada 3. Rem, gas. Pindah gigi 2. Yeah.
lagi. Masjid pinggir jalan. Kadang-kadang ada masjid tapi jalannya masuk gitu ya. Kalau nggak masjid ya kom lah. Ini Polres Grobogan di daerah sini, di kiri saya ini. Kanan saya ini SMP Negeri 3 Purwodadi. Berarti Purwodadi itu kecamatan ya di Grobogan. Oh, ini SMP Negeri 3 Purwodadi Grobogan. Oh iya betul. Grobogan itu kabupaten, Purwodadi itu kemungkinan kecamatan lah. Kasihan masnya ini. Saya kasih kok ke situ ya. Ya udahlah. Kok juga lama sekali lampu merahnya. Udah ini. Oke, gigi satu lagi. Lepaskan handrem. Lepaskan kopling pelan-pelan. Jalan sendiri. Nah, baru kita gas. Setelah 200 meter di bundaran, ambil jalan keluar keempat menuju jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro, oh ya. Saya ini masih fokus di sini ya. Oh, kita muter di lingkaran kanan ini. Ambil jalan Diponegoro, ya oke. Ini namanya Simpang 5 Purwodadi, Grobogan depan saya ini. Simpang 5 Purwodadi Grobogan ini guys. Pelan-pelan. Kita muter. Terus ambil lajur mana ini?
ambil sana ya? Saya kira sini. Oh, yang sana. Ambil yang sana berarti. Kita muter simpang lima ini. Ambil jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro ya. Kiri. Oh, sini. Jalan Diponegoro. Arah Solo, berarti ke arah Solo ini. Oke, okay. Hey, Google mana ini tempat masjid Google, coba. Oh enggak, caranya memunculkan masjid di sini mana ya? Saya belum tahu. Depan sana ada SPBU. Oh ada SPBU. Oh ini ada masjid kayaknya. Ntar kita masjid sekolahan apa ya ini? Ntar belakang ada motor. Ini masjid sekolahan ini. Bukan masjid asli. Wah nggak pinggir jalan nggak enak. Oh masjidnya sekolahan. Ternyata. Soalnya bagus juga yang Purwadadi. Oh, ada pulang sekolah ini. Banyak sekali anak-anak pulang sekolah ini. Jadi ramai sekali SMPN 2 Purwadadi. Pusatkan lagi Google-nya. Guys. Mana mas? Ini, ada bis namanya Ela. Plat AD. Gerobakan itu platnya apa AD ya, guys? Ini plat AD juga, banyak plat AD di sini. Mungkin gerobakan platnya AD mungkin. Saya juga enggak paham ya. Daerah sini. Yang tahu komen aja. Apakah plat AD itu gerobokan Purwodadi? Ini jalan Solo Purwodadi ini. Oke. Gas lagi segi satu. Jalan. Yuk jalan. Jualan ini.
mobil.